Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya kepada ahli keluarganya, para sahabat, golongan tabi'in, tabi'un tabi'in dan mereka yang mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam ini di Malaysia dan pada petang ini di Yaman kita dapat bersama walaupun kita berada di jarak yang begitu jauh, tetapi ilmu yang mendekatkan kita dengan majlis ilmu kita berdekatan, bermakna kita dihimpunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kita membicarakan mengenai ilmu Allah Taala. Dan orang yang berada dalam majlis ilmu, nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa huffatuhumul malaikah wa zakarahumullah fi man indah. Maka orang yang duduk dalam majlis ilmu, Allah Ta'ala akan memberikan ketenangan kepadanya dan Allah Ta'ala akan memayungi rahmat kepadanya dan didatangkan doa para malaikat dan ditulis nama-nama mereka disebut di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kebaikan kepada kita semua. Jadi alhamdulillah malam ini kuliah kita agak lewat sedikit sahaja kerana ustaz didatangi tetamu. Alhamdulillah, walau bagaimanapun kita dapat juga meneruskan pengajian kita, hikam kita. Dan kita sampai pada muka surat 97. Muka surat 97. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi bidaraini amin. Berkata Syekh Ibn Atha'illah As-Sakandari di dalam matan hikam ini, petang. Inayatuhu fika la syai'in, la li syai'in minka. Wa aina kunta hina wajahtuka inayatuhu wa qabiltuka wi'ayatuhu. Okay, baik. Maka dikatakan bahawa wa aina kunta hina wajahatka, boleh ke wajahatka, wajahatka inayatu wa qabalatka riayatu. Inayahnya padamu, yakni pertolongan Allah, pertolongan Allah kepada kamu itu pada ketika menjadikan akan dikau daripada Adam, memberi nikmat atasmu dan mengenalkan akan dikau kepada wahdaniyahnya dan bersifatnya dengan bakar dan qadim, dan qadim tiada kerana sesuatu daripadamu, dan di mana engkau tak kala berhadap dikau inayatu, berhadap engkau wajah taka, wajah taka inayatuhu, berhadap engkau, tak kala berhadap engkau inayahnya dan menghendaki datang fadalnya, kelebihannya dan nikmatnya, dan berhadap dikau qabaltaka, berhadap dikau riayatuhu, ya riayah ni yakni tadbir ataupun pemerhatian Allah, iaitu tadbirnya bagimu daripada azali. Adakah bagimu wujud atau amal dan hanya senya, iaitu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahi ia dengan dia atasmu dalam azali, daripada tiada ikhlas dan tiada amal yang mustahak
yang mustahak dengan dia, yakni yang berhak dengan dia yang demikian itu kerana bahawasanya Allah Ta'ala itu. Apa maksudnya? Maksudnya inayatuka, pertolongan kepada kamu ketika menjadikan dikau daripada tiada. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menolong kamu, telah menolong hamba-Nya itu. Bila Allah Ta'ala telah menolong, yakni sebelum kelahiran kita, Allah telah menetapkan Dia akan menolong hamba-Nya sekian-sekian. Maknanya, sebagai contoh seorang itu dalam keadaan dia ini menghadapi musibah, ada musibah, lalulah dia selamat daripada musibah tersebut, maka pertolongan Allah yang selamatkan dia daripada musibah itu sejak bila Allah Ta'ala tolong kamu ini? Adakah kamu menyangka, adakah sang hamba itu menyangka Allah menolong dia tadi disebabkan dia berdoa kepada Allah? Disebabkan dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Jadi dengan sebab doa Allah tolong dia. Maka ini satu kepahaman yang silap. Sedangkan pengarang kitab kita memberitahu pertolongan Allah Ta'ala terhadap diri kamu itu tiada sesuatu pun daripada kamu. Bukan dengan sebab doa kamu, bukan dengan sebab kebaikan kamu, bukan dengan sebab maknanya orang kasih pada kamu, tetapi dengan sebab dia sesuatu yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka mana-mana yang memahami, terkadang dipahami bahawa pertolongan Allah Ta'ala itu adalah disebabkan kebaikan yang dilakukan. Allah tolong dia adalah disebabkan kebaikan. Maka pemahaman yang seumpama ini adalah pemahaman yang salah dari segi adabnya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana sesungguhnya sesuatu yang berlaku itu adalah semuanya itu datang daripada ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik orang itu mendapat nikmat, baik Allah Ta'ala itu menjauhkan dia daripada azab ataupun daripada musibah, maka sama ada dia ini mendapat nikmat ataupun jauh daripada musibah, itu sebenarnya daripada pertolongan Allah. Jadi sesungguhnya pemberian, pemeliharaan Allah, kurniaan Allah, pertolongan Allah sudah wujud sebelum lagi daripada kamu dilahirkan. Sudah wujud daripada sebelum kita dilahirkan. Bagaimana pertolongan Allah itu? Yakni dengan ketetapan yang Allah Ta'ala tetapkan. Jadi bila Allah Ta'ala tetapkan sampai masa-masa yang tertentu, sampai masa tertentu, maka berlakulah pertolongan tadi. Dan pertolongan itu datang daripada mana? Datang daripada Allah. Datang daripada Allah. Allah yang menolongnya. Baik, sampai satu ketika satu orang itu kena sakit ujian. Apa sakitnya? Sakit apanya? Sakit COVID lah contohnya. Dia pun kena sakit COVID. Jadi apabila dia kena sakit tadi, maknanya tiba-tiba dengan perubatan doktor, dia makan obat, sembuh dia. Maka sembuh tadi itu, masa dia sakit, dia berdoa pada Allah, ya Allah sembuhkan aku, tolonglah ya Allah sembuhkan aku. Kemudian dia minta tolong ustaz-ustaz, ustaz pun berdoa kepada dia. Kemudian minta tolong lagi pelajar-pelajar hafiz contohnya, doa semayang hajat beramai-ramai, minta tolong tuan-tuan imam masjid, maka di masjid tuan solat hajat, di madrasah, di pondok solat hajat, dia pun dalam duduk atas katil semalam dapat berdoa kepada Allah Ta'ala. Lalulah dengan perbuatan-perbuatan kebaikan tadi, dengan dia berdoa, dengan orang lain buat solat hajat dan seumpamanya, maka dengan izin Allah sembuh sakit dia. Maka bila sembuh sakit dia, jangan kamu menganggap bahawa pertolongan Allah yang memberi kesembuhan kepada kamu itu adalah disebabkan kebaikan yang kamu lakukan. Ya, disebabkan amalan-amalan yang telah dilakukan.
Ini dengan sebab dia berdoa tak putus, dengan sebab orang kampung semayang hajat, dengan sebab ustaz-ustaz pun berdoa pada dia, dengan sebab pelajar-pelajar tahfiz pun berdoa pada dia, maka dia menganggap bahawa amalan-amalan soleh itulah yang menyebabkan Allah menolong dia. Maka ini satu kesilapan dalam memahami Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sesungguhnya amalan yang dilakukan itu, kebaikan itu yang dilakukan itu, itu benda yang baharu. Ada pun pertolongan itu telah ditetapkan oleh Allah, benda yang terdahulu. Maka dikatakan bahawa yang sebenarnya, fahaman yang sebenarnya macam mana? Fahaman yang sebenarnya itu adalah yakni segala pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala telah ditetapkan pada azali. Telah ditetapkan pada azali dan semuanya itu dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan demikian, kurniaan Allah yang besar adalah seseorang itu diberi kebaikan oleh Allah Ta'ala, diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita pula dikehendaki sebagai hamba Allah berusaha, beramal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan berdoa, dengan melakukan usaha seperti makan ubat dan sebagainya. Maka dengan itu kita maknanya menunjukkan sifat kehambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau dipahami, oh kalau begitu doa-doa kita ni tak ada apalah. Maka kita tidak berdoa. Maka itu salah. Kerana sesungguhnya doa itu adalah amalan soleh. Doa itu termasuk dalam ibadah, melakukan kesalehan. Jadi orang yang mendapat pertolongan itu adalah orang yang mendapat rahmat. Orang yang mendapat rahmat ni orang macam mana? Kita nak rahmat, semua orang nak rahmat Allah. Tapi Allah Ta'ala mengatakan rahmat Allah Ta'ala ni yahtassu, maknanya yahdi man yasha, Allah beri siapa yang dia kehendaki. Maknanya rahmat Allah Ta'ala dikhususkan kepada orang yang Allah Ta'ala kehendaki. Dan orang yang Allah Ta'ala kehendaki ni orang yang macam mana? Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah Ta'ala itu dekat dengan orang yang melakukan kebaikan. Maka dengan sebab itu disuruh kita melakukan kebaikan agar mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka untuk mendapat rahmat, hendaklah menjadikan diri kita orang yang beriman. Untuk mendapat rahmat, hendaklah menjadikan diri kita orang yang beramal dengan amal soleh. Maka dalam keadaan macam itu, hendaklah kita menyedari bahawa segala-galanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan kepada hamba-hambanya. Wa ma zalamnahum walakin kanu humuz zalimun. Allah Taala tidak menzalimi mereka. Dan mereka yang menganiaya diri mereka sendiri. Dan Allah Ta'ala berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusihim wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna zalika 'ala Allahi yasir. Maka tiada sesuatu bencana yang terdapat di atas muka bumi ini. Tiada sesuatu pun yang bencana yang ada, yang berlaku di atas muka bumi ini, sama ada pada harta kepada diri kamu sendiri, melainkan illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, kecuali telah tercatat pada kitab sebelum lagi Allah Ta'ala menciptakanmu. Sebelum Allah menciptakan musibah tersebut, Allah Ta'ala sudah tetapkan. Sebelum Allah menyelamatkan kamu daripada segala musibah, Allah Ta'ala sudah menetapkan. Maka min qabli an nabra'aha, sebelum Allah Ta'ala menciptakannya. Inna zalika 'ala Allahi yasir, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu mudah untuk melakukan sesuatu.
Kerana dialah yang maha berkuasa. Jadi dalam keadaan macam itu, perlu dipahami bahawa segala pertolongan bukan datang dari sebab kamu. Maka orang-orang yang soleh yang memahami, dia rasa malu. Tidakkah kita nak merasa malu? Kita rasa, oh sahabat kita, kita menggambarkan bahawa kitalah yang telah yang menyebabkan mendapat sesuatu pertolongan. Hakikat pertolongan itu adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, dengan sebab itu kita hendaklah memahami bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu Tuhan yang menetapkan segala sesuatu, sesuatu tidak boleh mempengaruhi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hukum sebab musabab. Antara sebab musabab ini, sebab mesti dahulu. Mana dulu makan ubat dengan sihat? Sihat. Makan ubat dulu. Maka makan ubat itu sebab, sihat itu musabab. Kena faham begitu. Maka sebab musabab itu, hukum sebab musabab itu, semuanya itu datang daripada musabib, datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mana mungkin kita mengatakan bahawa kita ini sehat sebab kita. Sebab apa? Sebab sehat tu dah tentu dah daripada Allah Ta'ala. Allah dah tentu dah orang ni sehat bila-bila. Sehat bila-bila. Allah Ta'ala sudah tentukan. Maka sebenarnya sehat orang tadi itu bukanlah disebabkan kerana obat yang dimakan, tetapi kan telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari segi syariat, kita pegang syariat ini, bukan yang sebenarnya. Bukan dari segi hakikat, dari segi syariat kita pegang, kita kena makan obat. Kerana obat ini menyembuhkan dari segi adat. Dari segi adat. Namun kita tetap berpegang sebenarnya. Dari segi hakikat kita berpegang. Ataupun daripada pegangan kita, sebenarnya yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kesimpulannya apa? Pemberian Allah bukan daripada kita. Pemberian Allah bukan dengan sebab kita. Sebab kita bukan. Tetapi pemberian Allah itu adalah disebabkan dengan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Maka dikatakan bahawa Allah menjadikan kamu daripada tiada, Adam. Tiada. Kemudian Allah memberi nikmat atas kamu. Allah beri sihat, Allah beri harta, Allah beri makan minum. Dan Allah mengenalkan akan dikau. Allah kenalkan kita. Siapa yang memberi minum pada kita? Siapa yang memberi makan kepada kita? Yang memberi minum, yang memberi makan, yang memberi kehidupan kepada kita itu Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala yang bersifat macam mana? Allah Ta'ala yang bersifat wahdaniyah. Allah Ta'ala Maha Esa. Allah Ta'ala yang bersifat baqa. Allah Ta'ala itu maha kekal. Dan dikatakan bahawa Allah Ta'ala itu sifat kidam. Yakni tiada awal, tiada akhir. Dengan arti kata tiada permulaan. Tiada permulaan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana tiada kerana sesuatu daripada kamu, bukan sebab daripada kamu. Yang ini bukan sebab daripada kita. Bukan sebab daripada kita. Bukan sebab sebab daripada makhluk, tidak. Tetapi daripada Allah. Namun kita diperintahkan juga berusaha sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah, sebagai jalan bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika mana Nabi Ibrahim alaihissalam ingin dicampakkan ke dalam api, maka ketika itu menjeritlah para malaikat memberitahu, ini Khalilullah, kekasih Allah, kekasih Allah, ya Allah, kekasih kamu akan dicampakkan ke dalam api. Maka malaikat Jibril meminta izin kepada Allah untuk menolong Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Allah izinkan. Nabi Ibrahim turun. Bila turun, berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Malaikat Jibril turun, jumpa dengan Nabi Ibrahim. Lalu ketika itu, Malaikat Jibril berkata, ya Ibrahim, adakah sesuatu pertolongan yang kamu perlukan? Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, ada pun dengan kamu tidak. Ada pun dengan Allah ya. Lalu katanya Malaikat Jibril, kalau begitu bagitahu kepada aku, biar aku memberitahu kepada Allah. Kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui.
Akhirnya Allah Ta'ala selamatkan Nabi Ibrahim AS daripada dimakan oleh api. Maka itu gambaran pegangan etikat para anbiya. Mereka itu sudah mengenali Allah, sudah duduk dengan Allah, sudah memahami segala-gala tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka disebut di sini, dan dikatakan juga, tiada daripada kamu dan di mana engkau tak kala berhadap akan dikau inayahnya, ketika mana kamu mendapat pertolongan Allah Ta'ala. Ketika mana Allah menetapkan pertolongan Allah. Allah tetapkan pertolongan Allah. Sekian-sekian macam ni. Sekian-sekian macam ni. Masa tu kamu di mana? Kamu tiada lagi. Jadi pertolongan Allah sudah tetap. Jadi bila sudah tetap, kita takkan kita nak mendakwa, daripada saya ni. Daripada saya. Padahal masa ketika itu, kita tak ada lagi pun ketetapan Allah. Mengenai pertolongan Allah. Dengan menghendaki datangnya fadlnya, fadl Allah, kelebihan Allah. Dan juga nikmatnya. Ketika mana Allah menetapkan kamu, kamu dapat nikmat dengan kelebihan Allah. Dan Allah Ta'ala memberi pertolongan. Ketika itu Allah menetapkan kamu ada di mana. Dan berhadap akan dikau riayah perhatian Allah. Ketika mana Allah mengambil perhatian kepada kamu, iaitu takbirnya bagimu daripada azali, itu sebenarnya datang daripada azali lagi. Ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adakah ada bagimu wujud ataupun amal, dan hanya senya iaitu anugerah daripada Allah. Allah dah tetap dah penentuan begini-begini. Masa itu tidak ada wujud pun tidak ada, lagi amal lagi tidak ada. Sebab itu katakan bahawa jangan kita meletakkan bahawa sesuatu yang kita amal tadi dapat mempengaruhi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak sekali-kali. Maka seseorang tadi sebenarnya hendaklah menyerahkan segala-galanya kepada Allah Ta'ala, dan sebagai hamba Allah Ta'ala disuruh kita duduk dalam beramal kepada Allah. Maka Allah pun tentukan kita, adakah bagimu ada ataupun amal. Allah Ta'ala tentukan amal, dan hanya senya anugerah daripada Allah. Bermakna kalau kita boleh beramal, ini bermakna kita anugerah daripada Allah. Sebab itu dalam kita beramal, ulama-ulama sufi melarang kita melihat amal. Melihat amal ni yakni merasa kita sudah beramal. Bahkan ketika mana kita mampu beramal, kita diperintahkan bersyukur kepada Allah Ta'ala disebabkan pertolongan Allah yang membawa kita boleh beramal. Jadi apabila saja seorang itu dia boleh beramal, sebagaimana dia boleh sembahyang sunat banyak, dia boleh baca Quran, dia boleh berzikir, maka tugasnya apa? Tugasnya bersyukur kepada Allah dan melihat, ini aku boleh beramal, aku mampu sembahyang sunat, Allah memberi aku kemampuan untuk sembahyang sunat, alhamdulillah aku dapat berzikir banyak-banyak sekian-sekian ini, maka ini adalah disebabkan Allah yang memberi pertolongan aku sehingga aku boleh berzikir kepada Allah. Maka yang sebenarnya melihat kepada pertolongan Allah, kerana pertolongan Allah Ta'ala sudah ditetapkan. Adapun yang kita beramal hari ini sebenarnya bukanlah disebabkan kebaikan kita. Bukan disebabkan kebaikan. Kita ni banyak buat baik pada orang tu, Allah Ta'ala mudah kita tu. Maknanya kita melihat bahawa sesuatu tu datang daripada kita. Tidak sekali-kali demikian. Maka Allah Ta'ala tetapkan, saya boleh beramal itu anugerah daripada Allah. Dan menganugerahi ia dengan dia atasmu dalam azali lagi. Allah tentu tu bila? Pada azali lagi. Maka alhamdulillah lah kita. Maknanya, sebab itu kadang-kadang orang yang soleh ini, dia memahami keadaan ini. Tadi ada satu orang, dia cerita. Kita ada satu orang tu dia berdakwah suruh masuk Islam. Jadi pendakwah tu pun berkatalah, "Taklah kamu masuk Islam." Tapi orang tu tak nak masuk Islam. Orang tu kata, "Dah kenapa kamu tak nak masuk Islam?" Dia kata, "Kerana aku tidak suka sembahyang. Aku tidak suka sembahyang. Kalaulah
maknanya Islam memerintahkan sembahyang, aku tidak akan masuk Islam. Dan aku akan masuk Islam kalau musuh tanya, tapi dengan syarat aku tak payah sembahyang. Aku tidak boleh, aku tak nak sembahyang. Kalau kita macam mana? Mungkin kita marah dia, nak masuk Islam mesti kena sembahyang. Tapi simpen dakwah tadi yang bijaksana tadi kata tak apa. Kamu tidak sembahyang pun tak apa. Boleh masuk Islam tak payah sembahyang tak apa. Boleh. Kata kita pun nak masuk Islam lah. Kalaulah kena masuk sembahyang pun tak nak masuk Islam. Boleh. Tak payah sembahyang tak apa. Maka dia pun ajar kalimah syahadah masuk Islam. Bila sampai waktu sembahyang, dia ada apa-apa. Kamu tak payah sembahyang dah. Kamu tak nak sembahyang. Sembahyang. Maka perkara itu berlaku 1 tahun. 1 tahun dibiarkan orang yang masuk Islam itu tidak sembahyang. Lalu datang orang kepada pendakwah tadi. Kamu kenapa biarkan dia itu tidak sembahyang? Kan Islam wajib sembahyang. Kenapa kamu mengatakan bahawa tak apa, tak sembahyang pun tak apa? Lalu si pendakwah itu berkata, seandainya aku mengatakan kalaulah mu nak masuk Islam mu kena sembahyang, mungkin dia tak masuk Islam. Bermakna aku akan biarkan dia di dalam neraka Allah. Tetapi kalau dia masuk Islam, dia tak sembahyang. Dia tak sembahyang. Dia akan, kalau dia dimasukkan oleh Allah Ta'ala dalam neraka, nasyaya tidak kekal akan dimasukkan dalam syurga. Sekurang-kurang dia itu, lebih baik dia ini dia masuk Islam tak sembahyang daripada dia ini maknanya tidak beriman terus. Lalulah. Tetapi orang itu selalu ikut pendakwah tadi. Sampai waktu sembahyang, dia kata saya tak nak sembahyang. Walaupun saya Islam, tak nak sembahyang. Oh, dah tak apalah, tak sembahyang, kamu tak apa. Sehingga kan satu ketika pendakwah tadi kata, sekarang ni masih sembahyang. Mu duduk rehat. Mu tak sembahyang lah, dan mu tak nak sembahyang. Satu tahun pendakwah tu membiarkan dia tidak sembahyang. Tapi Islam beriman. Sampai bulan Ramadan, saya tak nak puasa. Saya tidak suka puasa. Okey, baik. Gitulah sampai satu ketika musim masuk hari raya Aidilfitri. Lalu kata pendakwah tadi, beginilah. Kalau mu tak nak sembahyang, marilah kamu sembahyang raya sekali ni lah apa. Sembahyang raya. Kata sembahyang raya ni sekejap saja, 2 rakaat saja. Mengikut saja sembahyang raya. 2 rakaat aja, bukan sembahyang macam sembahyang lain. Kalau mu tak nak sembahyang yang lain pun tak apalah, sembahyang raya saja katanya tadi. Waktu dia pun sembahyang raya 2 rakaat. Maka bila dia sembahyang raya tu rasa sedap. Dia rasa sedap. Oh gini sembahyang rupanya eh. Kata pendakwah tu, ya beginilah. Mari ikut aku. Besok ikut aku. Ikut aku maknanya. Maka ikut suruh dia puasa. Oh dia tu nak puasa. Sehari saja puasa. Mu tak nak puasa Ramadan, sehari juga dah puasa. Akhirnya dia pun berpuasa. Sampai waktu berbuka puasa, dia pun makan. Dia kata, oh gini puasa, sedaplah puasa. Dan dia tanya, semayang sedap? Semayang pun sedap, puasa pun sedap. Oh tu baru sekali mu semayang, baru sekali mu puasa, mu dah rasa sedap. Kami dah lama dah rasa sedap. Daripada dulu dah kami rasa sedap semayang. Dah lama semayang, rugilah kamu sama ni. Oh gitu, semenjak daripada tu dia semayang. Siapa dia tanya, boleh tak nak semayang lagi? Semayang. Akhirnya, semayang dia menjadi orang yang banyak semayang dan banyak berpuasa. Maknanya, nak bagi tahu apa? Itu nak bagi tahu pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berserah kepada Allah. Orang jadi baik ke, orang tak jadi baik, kita berserah. Tujuan kita mengajak orang kepada kebaikan. Kemudian kita serah pada Allah. Kenapa? Itu ketentuan Allah. Allah yang menentukan. Boleh jadi ketika mana kita menyampaikan nasihat kita nak terima, kita terima itu ketentuan Allah. Tapi kita sudah buat usaha. Dan bila dah kita memberi nasihat kepada seorang, kita pun tolong orang tadi, orang tadi jadi baik, kita jangan rasa kebaikan dia jadi baik sahabat kita. Jangan. Dulu ada satu orang hamba Allah datang bawa anak dia. Dia kata, ustaz, anak saya begini. Nah, ibu bapa datang. Ibu dua apa? Mak dia ni sangat mengharapkan anak dia berubah. Datang jumpa. Kata, gini boleh cuba bawa anak jumpa.
bawa anak dia. Oh, nampak anak dia tu, budak baik nampak anak dia ni. Sampai dekat, kita pun nasihat dia, begini, begini, jaga kita. Kamu ni baik sebenarnya, kawan. Kamu kena pandai pilih kawan. Dia nasihat, nasihat dia, nasihat dia. Dalam nasihat tu puji dia, dalam nasihat tu puji dia. Dia menangis. Menangis. Selama berapa lama cari kita. Ustaz, kuliah ada mana? Di mana nak ikut? Ikut kuliah. Pakai jubah. Yang tak pernah pakai jubah, pakai jubah. Lalulah dia cerita. Mak saya menangis, tak saya pakai jubah. Hai, kenapa orang menangis? Dia ada dulu menangis sebab saya banyak buat masalah. Demi dia tengok saya dah berubah, dia menangis juga. Oh, dia berkata banyak, Ustaz. Keluarga dia berkata kita berkata banyak. Kata bukan. Bukan sahabat kita yang menyebabkan anak dia tu berubah. Tanya-tanya, akhirnya anak dia kata, mak dia ni sebenarnya, bila tengok dia berubah, mak dia kata, dah lama mak dia doa semua pada Allah Ta'ala. Doa pada Allah Ta'ala. Doa. Boleh jadi juga dengan doa itu menepati kehendak Allah. Bukan sahabat kita, tapi dengan doa itu menepati kehendak Allah, menyebabkan anaknya berubah. Apa-apa pun tidak ada daripada kita. Bila ada daripada kita, kitalah yang hebat, kita yang baik, kitalah yang alim, kitalah yang soleh, kitalah yang terbaik. Maka menyebabkan jatuh pandangan Allah Ta'ala kepada kita. Baik, kita tengok. Lalu dikatakan bahawa, bahwasanya Allah Ta'ala itu lam yakun fi azalihi ikhlasul a'mali wala wujuda wala wujudu ahwali. Tiada di dalam azali ikhlas segala amal dan tiada wujud segala hal, yakni sawab, yakni pahala yang ta'luk ia pada segala amal. Jadi dikatakan pada azali dah. Orang itu buat amal tidak ikhlas, sudah ditetapkan pada azali. Orang itu beramal dengan ikhlas, sudah ditetapkan pada azali. Maka orang itu pun beramal. Allah Ta'ala nak bagi pahala dah dia sebenarnya. Allah Ta'ala dah tetapkan pahala. Hanya Allah Ta'ala mendatangkan amalan. Tapi tak semestinya amalan itu dapat pahala. Kalau Allah Ta'ala maknanya tidak mahu bagi pahala, orang beramal, dia pun boleh beramal. Orang itu pun beramal, tapi tak bagi pahala. Didatangkan dia tidak ikhlas dan seumpamanya. Dan segala hal ataupun segala hal yang dia lakukan tadi. Dan kedua itu wasilah pada tuntut. Pada tuntut dan tiada ada ia pada menepati kismah yang azali. Ada pun yang kita buat beramal tu, buat amal supaya ikhlas. Itu tuntutan Allah. Allah perintahkan kita berdoa, kita berdoa. Allah Ta'ala perintahkan kita beramal, kita beramal. Tetapi apa yang Allah Ta'ala yang berlaku itu sebenarnya duduk di dalam ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tiada ada ia pada menepati kismah yang azali. Kismah yang iaitu pembahagian yang azali, maka tiada keduanya ialah dalam suatu. Kalaulah sesuatu tadi dengan arti kata tidak menepati dengan kehendak Allah, maka tidak akan ada. Tidak akan ada. Maknanya apa? Maknanya dia berdoa. Berdoa bersungguh-sungguh. Tetapi tidak menepati dengan kehendak Allah. Tidak ada pada azali. Maka itu tidak akan berlaku. Walau doa macam mana pun. Begitu juga dia usaha. Kalau dia usaha sehebat macam mana usaha, tapi tidak menepati dengan azali Allah, maka ia tidak berlaku juga. Dia tidak berlaku. Kerana apa? Kerana sesuatu yang berlaku itu mesti menepati kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Balam yakun hunaka illa mahdhu. Mahdhu af'ali wa azimu nawali. Tetapi tiada ada di sana melainkan semata-mata anugerahnya yang tiada baginya sebab. Anugerah Allah Ta'ala sebenarnya tidak ada kaitan dengan sebab. Walaupun orang itu sebab dia beramal, dia murah rezeki. Murah rezeki itu sebenarnya hakikatnya tiada kaitan dengan sebab. Tapi itu Allah lah yang ingin memberi kepadanya. Maka malaikat dikatakan tiada ada di sana melainkan semata-mata anugerah
itu sebenarnya anugerah daripada Allah yang tiada baginya sebab dan tiada ilah hanya disebab dengan sebab kerana ataupun kerana ada tertentu ataupun ada kerana ada tujuan-tujuan tetap ketetapan tertentu Allah Ta'ala menetapkan kerana sesuatu tidak dan tiada di sana melainkan sebesar-besar pemberian yang tiada kesudahan baginya. Adapun itu semua pemberian daripada Allah yang sebesar-besarnya. Kalau katakan orang itu, contoh saja orang itu kemalangan, kereta hancur tapi selamat pemandu tadi. Lalu kita mengatakan Allah jaga dia. Sebab apa? Dia itu anak ramai. Kalau dia mati siang isteri dan anak-anak dia, maka disebabkan itu menyebabkan Allah selamatkan dia. Tidak. Tidak ada kerana sesuatu elah pun tidak ada. Tetapi itu kurniaan, semata-mata kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tiada bercerai. Dan jikalau engkau bilang akan nikmat yang saya tiada dapat kamu hinggakan akan dia. Dan nikmat Allah Ta'ala, kalau kamu mau hitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu menghitung nikmat Allah. Sebenarnya sedar tidak sedar, kita sentiasa duduk dalam nikmat Allah. Dapat kesihatan, nikmat Allah. Dapat melakukan amal, nikmat Allah. Dapat rezeki, makan, minum, nikmat Allah. Duduk dalam nikmat Allah, maka nak menghitung nikmat Allah itu tidak akan kita mampu hitung. Dan kita mendapat nikmat itu dengan sebab apa? Kalau kita kata saya ini alhamdulillah Allah meruahkan rezeki, siapa rezeki saya melimpah ruah kaya, saya semayang tak tinggal, saya berzikir sama Allah Taala bagi rezeki sampai saya berzikir, dah ada ke orang kafir tak zikir kaya ke. Maknanya ada juga orang yang tidak beramal, orang yang buat maksiat pun kaya, tak pernah semayang kaya. Jadi sebenarnya apa? Sebenarnya itu sebenarnya pemberian Allah. Hanya Allah memberi kepada hamba ini anugerah yang baik disebabkan dia melakukan kebaikan dan kebaikan yang dilakukan itu menepati kehendak Allah. Baik. Lalu dikatakan bahawa dan iaitu rahmat yang ditentukan oleh Allah Ta'ala dengan segala hambanya dan itu adalah rahmat daripada Allah yang Allah Ta'ala tentukan daripada segala hambanya, iaitu daripada segala tajalli ini maknanya menzahirkan kebesaran namanya Allah yang Rahman yang Pemurah, kerana bahawasanya rahmat itu daripada sebesar-besar ihsan dan kurniaan. Maka Allah memberi dengan sifat Rahman ini, Allah memberi nikmat kepada semua makhluk di dunia. Tak kira beriman tak beriman, munafik ke tak ada munafik, Allah beri belaka. Derhaka tak ada, Allah Ta'ala beri belaka nikmat ya, dengan sifat Rahman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Rahman Allah Ta'ala ni Allah Ta'ala tentukan. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahawa seseorang itu tidak masuk syurga dengan amalnya. Dengan amal solehnya. Dia tak masuk juga dengan amal solehnya. Sebab tu orang-orang yang sudah memahami hubungan dia dengan Allah, walaupun dia amal soleh, dia takut. Dia takut kepada Allah Ta'ala. Sebab bukan sahabat amal dia masuk juga. Tetapi masuk juga dengan rahmat Allah. Sahabat bertanya, termasuk kamu ke ya Rasulullah? Ya, termasuk aku, kata Rasulullah. Allah Ta'ala memberi rahmat kepada siapa? Siapa yang mendapat rahmat Allah, maka dia akan selamat. Selamat. Jadi dikatakan bahawa semuanya itu di dalam kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikatakan bahawa Al-Wasiti berkata, ada satu orang ulama mengatakan bahawa aqsamun qusimat wa nu'utun wa ahkamun ujriyat kaifa tustajlabu bi harakat au tunalu bi sa'ayat. Segala itu telah dibahagikan. Allah dah bahagi dah sifat-sifatnya dan segala gambaran yang berlaku ataupun segala ketetapan Allah yang ditetapkan oleh yang demikian. Kenapa semua ini kita nak sandarkan kepada gerakan ataupun tindakan daripada perbuatan manusia? Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya, kami telah bagikan dalam kehidupan kamu
bahagian-bahagiannya. Maka Allah Ta'ala bagi dah bahagia. Jadi kita tak perlu, tak perlulah kita sibuk-sibuk. Yang pendakwah tidak perlu sibuk-sibuk mikir orang tu dia punya pengikut ramai, tak perlu. Orang yang berniaga tak perlu fikir, oh dia lebih kaya pada kita, tak perlu. Tidak perlu fikir itu, itu pemberian Allah Ta'ala. Maka Allah dah bagi dah orang ni hartanya banyak-banyak, amalnya banyak-banyak. Allah Ta'ala bagi dah orang ini hartanya banyak-banyak, ilmunya banyak-banyak, amal dia banyak-banyak. Allah semua sudah tentukan belakang. Maka dalam keadaan macam itu, seseorang tadi hendaklah mengenal akan Allah Ta'ala ini dengan sifat kudratnya, iradatnya, baqa'nya, segala-galanya. Jadi dengan sifat iradat Allah, Allah Ta'ala sudah tentukan. Hanya kita je mendakwa-dakwa sambil amal kita. Ingat, hakikat daripada seseorang yang beramal itu menghilangkan dakwaan. Menghilangkan dakwa itu hakikat orang yang beramal. Mana hilang dakwa? Dia menghilangkan segala dakwaan. Apa maksudnya? Maknanya dia tidak sandarkan kepada segala amalnya. Barulah tidak ada dakwaan kecuali serah pada Allah Ta'ala. Maka demikianlah yang dikatakan bahawa seseorang itu mestilah dia ini memahami bahawa sesuatu itu berlaku dengan kehendak Allah, bukan daripada kita, bukan daripada hamba-Nya. Jadi sekadar inilah saja yang dapat disampaikan. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan, moga-moga mendapat manfaat. Terima kasih kepada semua jamaah yang sudi bersama Ustaz. Dengan kadar kemampuan yang ada, Ustaz hanya menyampaikan apa yang diberi faham oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada kita. Moga-moga Allah Ta'ala menjadikan kita hamba Allah yang salih. InsyaAllah, kalau diizinkan oleh Allah Ta'ala, kita berjumpa lagi insyaAllah. Dan doakan Ustaz agar diberi kesihatan yang baik. Dan Ustaz juga mendoakan kepada para jemaah sekalian, moga-moga Allah Ta'ala memberi kebaikan, memberi kepahaman, memberi kekuatan beramal, dan diselamatkan daripada segala musibah, dan dijadikan kita di kalangan hamba Allah yang soleh. InsyaAllah kita mohon kepada Allah istiqamah di dalam amal, dan kita mohon kepada Allah agar kita dijauhkan daripada maksiat. Dan seandainya kita jatuh kepada maksiat, kita mohon kepada Allah agar Allah Ta'ala mendatangkan taubat nasuha kepada kita, lalu taubat itu diterima oleh Allah. Jadi sekadar ini saja. Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.